Soalan seterusnya. Ibu bapa perlu rotan anak berumur 10 tahun kalau tak solat, adakah ibu bapa menanggung dosa anak itu kalau ia tak solat? Ibu bapa menanggung dosa bermula daripada anak umur 7 tahun jika tak suruh solat, bukan 10. Sebab Nabi kata muru ni pi amal al asbab bil amri al wujuba al wujubu, asal dari perintah, daripada syarak hukumnya wajib. Muru maknanya hendaklah kamu suruh, mana wajib kau suruh anakmu sembahyang ketika umur 7 tahun. Dia hendak sembahyang, suruh dah, lepas dosa. Faham? Ha. Bukan umur 10, umur 7 tahun wajib suruh. Bukan wajib pastikan dia sembahyang, wajib suruh je, adik sembahyang sok. Ha. Dia pun pergi ambil buah guli, keteng bahan buah guli. Maka kita tak berdosa dah. Kerana ulama kata bukan wajib buat, wajib pastikan dia sembahyang, wajib suruh. Ha, suruh je. Ha. Sebagai tarbiyah permulaan. Soalan seterusnya. Selawat ada banyak jenis, yang manakah lebih baik sekali? Tidak ada pun sebarang nas yang mengatakan selawat gini paling baik, selawat gini nombor dua baik, hak ni kurang baik. Semua selawat hak daripada Nabi yang terbaik kerana dia maksur. Faham? Maka dia antara selawat yang terbaik kata Imam Syafi'i, selawat Ibrahimiyah tu. Hak kita baca tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Nampak? Ha. Lepas tu ada lebih kurang 10-15 lagi selawat. Semuanya adalah baik belaka. Ha. Adakah Allah ampunkan kedua dosa orang tua yang meninggal dengan doa pada anak-anak? Hutang duit yang anak-anak tidak tahu dengan siapa orang tua berhutang. Orang tua mati dah, anak berdoa agar ampunkan dosa. Dah Tuhan ampun ke tak? Insya Allah. Tak, jika Tuhan kandak, Tuhan ampunkan dosa dengan sabar doa daripada anak. Dah hutang, hutang lain. Hutang tak boleh hapus dengan doa. Nampak? Eh? Ha, kita duduk hutang dengan orang, dengan kawan kita RM50,000 malah nak bayar, kita doa. Ya Allah, aku hapuskanlah hutang aku. Tak, tak boleh dengan berdoa. Nampak? Ha, jadi doa bukan apa hutang. Kita berdoa kepada, kita buatlah supaya ada harta kita, sunat kita tolong bayar hutang ibu bapa. Nah, lepas tu kita berdoa agar Allah tuang hutang itu, halalkan perbuatan ibu bapa kita di akhirat kelak. Ha. Soalan seterusnya.